What's up guys, ketemu lagi di channel Hayogo dan hari ini kita akan memainkan game Murder Mystery 2 dari Roblox. Hari ini gue ditemanin sama Sarapan Woi, Risha, Makhluk Goib, Ninja, Badak Laut, X-Men, Full Buster, dan Espol. Lalu di belakang ada dua bule yang sedang asik pacaran. Gue udah pernah main game ini beberapa kali bareng teman-teman di Discord dan menurut gue paling asik itu kalau jadi murderernya atau sheriff. Soalnya kalau jadi innocent kita cuma kabur aja dan tugasnya itu cuma kasih tahu ke sheriff siapa pembunuhnya. Dan seperti biasa kalau menurut teman-teman video gue menarik, please tekan tombol subscribe dan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang lain. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini. Jangan lupa juga untuk join grup Roblox dan Discord. Gua akan taruh linknya di bagian deskripsi. Siapa tahu ntar kita bisa record atau main bareng game Roblox ini. Wow. Oke, langsung saja kita mainkan gamenya. Oke, kita coba voting map dulu. Kita akan pilih map ini aja. Oke, gua akan jadi apa ya? Gua sih berharap jadi murderer. Oke, gua jadi sheriff, guys. Menarik ini. Gua mesti berhati-hati sama pembunuhnya. Gua akan perhatikan dari jauh dulu karena kalau terlalu dekat ntar susah nembak pembunuhnya. Wah, ini ngeri-ngeri nih. Soalnya belum ada suara pembunuhnya. Ini X-Men. Ini Risha. Ini Sarapan Woi atau Sukapman ya? Gua lupa. Ya, udah mulai ada suara pembunuhan. Siapa ya? Oh, si makhluk goib. Oh, no. Makhluk goib. Wow. Susah banget nge-kill dia. Nah, gue berhasil nge-kill makhluk goib. Soalnya berani banget nge-kill di kerumunan ya. Oke, kita berhasil nge-kill pembunuhnya. Wow. Kita akan voting map lagi, teman-teman. Dan sepertinya mereka mau main di map police station ini. Oke, kita akan jadi apa ya kali ini? Aduh, jadi innocent. Nggak seru kalau innocent. Ini si Espol mau bilang apa ya? Sepertinya dia mau bilang sesuatu ke gua. Oh, ternyata dia sheriff toh. Kalau gua pembunuhnya, langsung gua kill nih. Untung aja gua innocent. Ada Full Buster dan X-Men di sini. Wah, ada suara pembunuhan. Bang. Berarti bukan si Full atau X-Men. Kita akan coba ke tempat lain dulu. Bruh. Wah, ada Sarapan Woi di sini. Sembunyi di belakang mesin dia. Ada suara pembunuhan lagi sekarang. Berarti Sarapan Woi bukan pembunuhnya. Kita akan sambil kumpulkan koin dulu. Ada suara tembakan sekarang. Berarti si sheriffnya udah ketemu pembunuhnya. Oh, si Risha rupanya. Oh no. Wah, kabur dulu nih, kabur. Si badak laut dikejar. Loncat-loncat gak jelas nih si Risha. Jadi susah ditembak. Sheriffnya jangan sampai mati nih. Gua akan coba ikutin mereka dari belakang. Dan ternyata sheriffnya menang. Goodbye, Risha. Nah, kali ini gue akan jadi apa? Aduh, innocent lagi. Wah, kalau main game ini kita curigaan terus ya sama yang nempel dekat-dekat kita. Orang bilang kalau game ini bisa merusak persahabatan. Tapi menurut gue sih dibawa happy aja. Gak usah terlalu serius, ini cuma game. Oh, ada pembunuhan. Wah, pembunuhnya orang bule loh. Waduh, kacau. Sadis bulenya. X-Men bilang bule jahat. Kita akan lihat mereka sebentar. Oh, si Ninja rupanya masih bertahan toh. Lah, Pak. Dia kok ada di bawah lantai ya? Parah ini si bug ini. Ternyata Ninja ini asli loh. Dia pakai jutsu buat sembunyi dalam lantai. Ini pembunuhnya nggak bakalan temuin si Ninja ini. Hey, what happened? Sampai stres bulenya. Berani-beraninya lawan Ninja negara plus 62.
Waduh, innocent lagi. Padahal gue pengen banget jadi pembunuhnya. Nani? Biar videonya itu komplit, karena tinggal peran murderer aja yang belum gue record. Cuma gak dapat-dapat nih. Pak. Gue curiga nih, Fullbuster deket banget sama gue. Gue rasa yang deket-deket sama gue ini mah karena pingin masuk video YouTube kali ya. Karena pembunuhnya masih belum beraksi, gue berendam dulu ah. Sama Risha. Espol juga ikut-ikutan jadinya. Siapa ya pembunuhnya? Oh, sudah mulai terjadi pembunuhan? Tapi masih belum tahu siapa. Gue akan coba lihat dari atas. Kita akan kumpulkan koin lagi. Siapa ya pembunuhnya? I got a bad feeling about this. Oh, si X-Men. Ternyata murderernya si X-Men. Waduh, 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 malah jatuh. Oh no. Wah, gue dikejar. Nyangkut si X-Men. Salah naik dia tangganya. Untung dia nyangkut. Wah, dia lagi ditembakin sama Sheriff. Oh, ternyata si X-Pol toh Sheriffnya. Ayo kill dia, Sheriff. Wah, mati pula Sheriffnya. Huh? Ya, nggak ada tempat sembunyi lagi di sini. Ya, buntu. Bang. Ampun, Bang. Menang loh. Huh? Pas waktunya habis. Hoki banget gue. Oh, ternyata Sheriffnya si bule. Tapi si Espol ngambil pistolnya dan dia gagal menjadi hero. Oh. Nah, kita akan jadi apa sekarang? Wah, jadi Sheriff lagi. Ini si Drake baru join, bulenya udah keluar. Oke, sekarang kita akan keliling dulu dan cari pembunuhnya. Mimi. Pembunuhnya masih belum beraksi juga. Hey, what happened? Si sarapan Woi mau tunjukin gua sesuatu. Pak. Tempat cuci piring ini. Ada orang? Hah? Oh, bisa sembunyi ya di dalam sini. Gua baru tahu loh. Gua akan coba dulu. Oh, ternyata ada tempat tersembunyi di sini. Wow. Ada si makhluk goib rupanya di dalam sini. Pantesan susah masuknya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tempat rahasia ini, kalian udah tahu satu tempat rahasia yang unik. Oke, lanjut lagi cari pembunuhnya. Ini si Espol diam aja di sini. Apa perlu gua kill ya dia? Mungkin dia pembunuhnya, tapi lagi AFK. Coba kill aja ya. Ya, gue dibunuh. Nani? Nani? Omae wa mou shindeiru. Siapa ya pembunuhnya? Ternyata si Sukab Mento pembunuhnya. Wah, bahaya dia. Diam-diam menghanyutkan. Yah, jadi innocent lagi. Kita akan keliling dulu sambil tunggu koinnya muncul. Si Ninja bilang ini cuma game, jangan terlalu serius. Pak. Bener banget. Jangan gara-gara game merusak persahabatan kita, guys. Ini nih killer yang sebelumnya, si Sukabman. Pembunuhnya masih belum beraksi. Sheriffnya udah mulai nembak. Sheriffnya beneran nembak killer atau sembarangan nembak sih? Hah? Ada suara pembunuhan loh. Oh, pembunuhnya si badak laut. Lari, lari, lari. Wah, kabur cepet, cepet, cepet. Ya, si X-Men udah mati. Pak. Pada ngumpul di sini lagi. Ya, pintunya malah tutup. Ya, nggak bisa masuk lagi. Ya, killernya di sini lagi. Gimana kaburnya nih? Aduh, pas banget pintunya tutup. Malah diketawain sama X-Men. Kita akan nonton si badak sekarang. Wah, si Ninja sama Risha juga mati. Pak. Nah, kita akan lihat pertandingan antara badak dan Drake. Jago juga si badak. Akhirnya kita jadi pembunuhnya. Sekarang gua akan berpura-pura dulu dan cari tempat yang sepi.
Nah, ada si Woz, pas banget dia datang. Goodbye, Woz. Si Espol malah manggil gua. Bye, Espol. Wah, sepertinya di sini rame. Nah, ada dua orang lagi di sini. Double kill. Gua akan coba dekati si Full. Sepertinya dia sadar kalau gua pembunuhnya. Bang. Halo, Full. Halo. Si Sarapan lagi AFK. Triple kill. Dan si Sukapman juga AFK. Bonus ini. Maniac. Nah, ketemu lagi sama si Full. Makhluk goib, mau kemana kamu? Wah, lincah juga dia. Oh, si X-Men ada di lantai 3. Nah, si Full gak bisa kabur lagi nih sekarang. Goodbye. Gua akan coba ke atas karena si X-Men ada di lantai atas. Nah, itu dia si X-Men. Halo, X-Men. Oke, tinggal ninja sama makhluk goib. Gua akan kejar mereka. Aduh, lincah banget nih dua orang. Ninjanya nggak tahu lagi kemana. Pak. Oh, ternyata Sheriff loh dia. Jangan om, jangan tembak gua om. Gua akan coba perhatikan dia dulu dari atas. Oh no. Wah, ada ninja di sini. Nah, gua berhasil kill si ninja. Tinggal Sheriffnya sekarang. Sheriffnya lincah kali ini. Pak. Ya, bosan hidup dia. Huh? Kok masih belum menang ya? Berarti ada yang sembunyi nih. Gue berhasil kill berapa orang ya tadi? Walah, rupanya ada si Risha sembunyi di belakang mesin. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Sebelum gua tutup video ini, gua mau kasih tahu ke kalian karena gua udah melewati 10.000 subscriber hari ini. Dan itu semua berkat kalian yang sudah setia mendukung channel Hayogo ini. Jadi gua ucapkan terima kasih banget karena gua nggak pernah berpikir sebelumnya kalau channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Jadi gua akan mengadakan giveaway di video berikutnya untuk kalian semua yang sudah setia menonton video gua di channel Hayogo ini. Caranya gampang, kalian nggak perlu share atau melakukan hal yang ribet. Karena tujuan gua giveaway gini untuk kalian yang udah benar-benar tulus mendukung channel ini. Intinya kalian harus join di grup Roblox Hayogo Team karena kirim Robuxnya cuma bisa lewat grup Roblox, guys. Wow. Untuk informasi yang lebih lengkap gua akan kasih tahu di video berikutnya. Jadi tungguin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan dapat menghibur kalian semua. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Hayogo, tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video menarik yang lain. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini dan menonton video ini sampai akhir. Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like and see you in the next video. 'Cause I can fly. I can fly.